lagi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Nilatif TKW Arab. Alhamdulillah para jemaah sudah sampai di Kota Taif. Dan tujuan selanjutnya kita mau naik kereta gantung. Tempatnya di sini. Kita sudah nyampe. Alhamdulillah. Hai jemaah, kita sudah sampai di sini. Tujuan berikutnya kita naik kereta gantung. Ayo. Sekarang kita mau naik kereta gantung dan sebelumnya di sini kita mau beli tiket. Di sini ada Bapak Tahudin. Anggota semua dari lu, bukan anggota bos-bos. Ada bapak, ada opu, ada semua, masya Allah. Di sini deliveringnya satu orang 100 real, tapi ada diskon loh kalau kita naik 6 orang 450 real. Jemaah kita ada 31. Pak Haji. Oh, Pak Haji Resdi. Kita sudah ada karcis 2. Satu karcis ini isinya 6 orang 450 real. Ada diskonnya. Per orangnya ini satu orang 100 real. Tapi karena kita diisi 6 orang satu Arabia, jadinya 450 real. Tempatnya ada di sini. Satu Arabia ada Evan, Opu, Bunda, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sementara di jalan. Ya Allah, aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta gantung. Itu kita lihat. Kita ada di pertengahan jalan ini. Aduh. Woi. Ini kereta ya, gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini? Angin. Oh, anginnya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan angin, sudah mulai kencang. Ya Allah. Turun. Ya. Tapi kalau kita naik mobil di tinggi, tingginya ini. Dan kita udah ada di pertengahan jalan ya. Wah, ibu-ibu di sini pada semangat loh. Mengambil kenangan. Foto dulu. Halo cantik. Halo. Kenangan bersama yuk. Yes. Ibu cantik. Hai. Hai ibu, semangatnya ibu. Semangat. Ibu cantik. Hai. Gimana perasaannya ini di atas kereta gantung?
Pokoknya jantung dan dikduk. Opo-opo. Pak Haji, Haji muda. Bagaimana? Muka tegang. Seru di sini. Seru. Ditambah lagi ibu guru heboh. Muka tegang. Bayangkan ini di bawah. Pemandangan di bawah ini, guys. Ya Allah. Masih jauh. Ini kurang lebih 20 menit ini kita di atas. Kita di atas ini kurang lebih 20 menit. Ya Allah. 20 menit. Kereta gantung, guys. Jangan bilang ke Tai Hada kalau belum naik kereta gantung. Boleh dirasakan. Aduh. Siapa itu? Kuda duduk itu. Oh. Dari atas bisa kita menikmati pemandangan ke bawah. Di sini ada kolam di bawah. Oh, masya Allah. Darat. Guys. Alhamdulillah. Mantap, guys. Kata dalam lama juga ya. Sampai mikir turun. Iya. Sampai mikir turun. Mana kita? Ini karcisin pegang ki. Di mana ki lagi nanti pulang? Ini kita ke atas kembali. Oh, naik ki lagi ke sini? Iya. Kembali. Alhamdulillah. Tidak nih. Hah? Sudah sampai tidak nih. Sampai mikir turun. Di bawah sini ada penjual baju, tempat bersantai, dan yang mau makan di sini ada sandwich, ada cemilan, ada asin, masya Allah semua ada. Halo Pak, sekarang kita ini sudah ada di bawah. Bagaimana perasaannya tadi Pak waktu kita turun dari atas? Rasanya naik kereta gantung keringat dingin bentar ya, tinggi ini kereta apa lagi nama daerahnya? Lembatai. Halo Pak, gimana perasaannya sampai di sini Pak? Perasaan cemas diliputi dengan perasaan senang karena baru pertama naik kereta gantung, melihat pemandangan dari atas betapa indahnya. Luar biasa ya pemandangan, pemandangan kita lihat dari atas ke bawah melingkar-melingkar begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terulang lagi. Amin. Sama. Amin ya Rab. Assalamualaikum Haja cantik. Waalaikumsalam. Ini muka-muka Haja baru dari Bilopa. Saya mau tanya nih, gimana perasaannya sampai di bawah naik kereta api turun ke bawah? Gimana Bu? Tegang. Kurang misorata Bu. Mual. Semangatnya tinggi ini sampai suaranya nggak keluar. Ini Bu gimana? Seru banget. Seru. Terbayarkan. Sesuai Ibu harga. Top mark, top. Masya Allah. Ibu heboh. Nang kali. Hai Ibu. Halo. Halo Pak. Halo juga. Halo Pak, saya mau tanya nih, gimana perasaannya naik kereta gantung tadi dari atas turun ke bawah? Sempat tendre kaci-kaci. Jadi kalau kacik-kacik tendre banyak orang jadi tendre. Tapi karena yang lain santuy, jadi saya juga santuy. Alhamdulillah. Mantap. Oke Pak, makasih. Ini tempat makanan di sini ada. Ispi, Fenha di Balila, warini syuf. Seperti ini Balilanya. Oh, coba. Kamu Ahit Sahan. Kamu sedia. 5 real katanya. Iya,
Ati Wahdah Waisahan. Iya. Terus mana kentang gorengnya tadi? Baru digoreng, Bu. Oh, minum satu. Kita makan balila dicampur ini. Kasih garam. Acar. Apalagi ini? Aduh, tak tahu itu banyak sekali itu, Bunda. Syada. Spicy. Ah, hot soya. Soya bes. Halas. Soto. Oke, soya. Wala katir. Masya Allah. Jadi, yang namanya balila begini. Belum. Bagaimana rasanya balila, Bunda? Men, enak. Enak. Coba. Ya? Sesuai dengan seleranya orang Indonesia juga, iya. Ya? Rasa ketumbar. Apa namanya itu? Baru baunya saya rasa. Masya Allah, pemandangan yang indah. Dari air yang jatuh, ngalir airnya sampai sini ya. Masya Allah. Video, video. Video. Ini ibu-ibu cantik ya. Di sini kami udah jalan-jalan kurang lebih 1 jam dan sekarang kita masuk telegrip lagi dan naik ke atas. Kita kembali lagi ke atas. Ayo, ayo, Pak. Kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ mau kali foto-foto cek. Bang, di situ kok dek kau deh ya? Sama Nina, di sini kita nanti. Kita kan tadi. Saya lagi. Dia tadi dia kan menghadap turun, kita naik. Ya, sekarang kita naik. Pura bina macam bulung arulnya. Gimik. Banyak betul ya, tempat yang urusan mau suruh mana mau. Dia mau apa deh? Mana mangga aku? Ada kini di atas puncak, saya belum ada pemandangnya. Wow, indah sekali pemandangannya di atas. Agam Abdillah, Trisakti, Wayu, Trisha, main-main nanti ke sini nih. Amin. Main lah cantiknya. Masya Allah. Ini yang bangun nih, King Salman. Naik kereta gantung, makan goreng untuk menghilangkan stres. Terbayarkan ya wajah. Terbayarkan banget, pakai banget. Aku jadi nusuk ikut tempun. Ini teman dari Makassar, Bunda. Hai. 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 Tante, mana ini? Ya? Pemandangan di bawah kalau kita lagi di atas kereta gantung. Keindahan kota. Masya Allah. Thank you.
Sekarang kita berputar kembali ke atas. Tadi dari atas ke bawah dan sekarang kita kembali lagi ke atas. Subhanallah. Ada berapa menit ke di sini dalam kereta? Pemandangan di bawah 20 menit. Ya? Ya. Nah, masih ada mungkin aspal di atas loh yang saya disana. Soalnya kita ada di masjidnya, nu sahabatnya Nabi Muhammad. Eh, kan suci toh? Iya. Esta mana? Kalau umroh mak ke sini mak. Assalamualaikum mak. Kubilang, kasih tau mama kalau umroh ke negeri ke provinsi Taif, bagian dari Mekah juga ini. Nomor salah nomor kok kapan? Di sini banyak buah-buahan. Di sini apa namanya? Sejuk. Amin. Amin Pak Om. Amin Om. Ini kelihatannya dekat tapi Allah yang di atas merasakan. Gemetar ya. Alhamdulillah bersyukur banget ada di atas kereta gantung bersama jemaah dari Luwu. Air tak isi memang di situ anunya tuh. Ada baju ku beli kangin. Ada baju saya belikan. Cantik. Ada dong baju hitam. Baju hitam. Alhamdulillah udah sampai lagi di atas. Canggih dulu kok ya Bu. Masih muter juga. Jadi pintunya terbuka otomatis. Penumpangnya keluar otomatis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah naik Belebrit. Luar biasa pengalaman ini. Oke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe, nyalakan loncengnya ya, agar kalian selalu dapat notifikasi dari video baru saya. Bye-bye. Assalamualaikum.